saat ini tidak membuat kita patah semangat. Dan seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, aktivitas olahraga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Pada video ini, menjelaskan tutorial teknik servis pada bulu tangkis. Selamat menyaksikan. Hal yang pertama dilakukan yaitu pemanasan. Pemanasan bertujuan untuk melatih koordinasi gerak tubuh agar terhindar dari resiko cedera. Forehand grip. Cara melakukan forehand grip dapat menyelipkan raket pada telapak tangan seperti di saat kita berjabat tangan dengan orang lain. Sama halnya dengan forehand grip, namun pada backhand grip, ibu jari digeser sedikit dan berada pada batang raket yang lebih lebar, dan posisi empat jari lainnya sejajar. Forehand service. Forehand service bertujuan untuk melambungkan shuttlecock atau bola cock ke bagian belakang lapangan lawan. Sama halnya dengan forehand service, namun pada backhand service dilakukan secara cepat ke bagian depan lapangan lawan. Memiliki tujuan yaitu mengecoh lawan dan servis cepat ke arah belakang lapangan lawan. Pada forehand, dilakukan dalam posisi dominan dan dapat diarahkan ke belakang maupun depan lapangan. Sama halnya dengan forehand, namun pada backhand, raket diayunkan relatif pendek dan dilakukan dari posisi tidak dominan.